Niki parah. Niki oke. Okay. Oh, satu tangan dekat tombol siap. Satu tangan lagi di belakang bersiap. Kami telah mensurvey 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Oke. Okay. Bersiap. Selain enak, kenapa sebuah menu diberi tanda rekomendasi? Kenapa? Silakan. Best seller. Oke. Okay. Best seller. Jadi selain enak, best seller. Yes. Itu dikasih rekomendasi. Yes. Recommended. Yes. Oke. Okay. Biasa dikasih tanda bintang atau apa tanda-tanda ya? Tanda jempol, oke? Okay. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Awasa. Yakin? Ada enggak? Ada enggak? Best seller. Top survei. Gimana mau main atau lempar? Main. Yakin? Yakin. Sapu bersih enggak? Sapu. Oke, yuk kita main bersama dengan keluarga R Suhanda. Let's go. Makasih Ricky. Oke. Ferti, Tanpa Go. Oke. Ke restoran, tempat makan atau dimanapun sekarang kan pakai menu kan? Iya. Biasanya ada tanda recommended, rekomendasi. Iya. Selain enak, itu adalah yang banyak diminati orang. Iya. Selain itu, kenapa sebuah menu diberi tanda rekomendasi? Menu baru. Menu baru. Oke. Menu baru nih. Iya. Siap ya? Menu baru. Enak ya enak mah nomor 2, yang penting menu baru, pengen nyobain. Ya, diperkenalkan. Makanya direkomendasiin. Ya. Oke, menu baru. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak sih? Ada. Ada. Wes. Promo, menu baru. Termasuk promo yang dipromosikan, menu baru. Oke. Okay. Ana, kenapa sebuah menu diberi tanda rekomendasi? Itu menarik. Kurang fokus ya? Kurang fokus. Waktunya habis. Tomo, kenapa sebuah menu diberi tanda rekomendasi? Menarik. Tadi? Tidak menarik. Tadi abis waktu tetot, ya. Kamu ambil, takutnya bener. Iya. Kan ini ngomong menarik, ya. Tapi waktu habis. Ya. Jangan-jangan bener, diambil. Ya. Iya. Menarik. Ya. Iya. Menunya, tampilannya menarik. Ya. Bagus buat dipoto. Ya. Iya, mungkin. Karena kan begitu dipoto-poto, iya menarik. Tomo, ya. Siap ya. Gak mau kayak Ken. Gak. Ken mah habis tetot lagi. Gak. Ya kan? Gak. Iya. Jangan dong. Kita lihat. Jangan. Ken, lu kenapa baca-bacaan di situ? Oh lagi mikir. Kita happy deh gini. Anjay. Lu jadi dukun lu. Oh, iya. Lu mau santet gue? Oh iya. Boneka santet. Oh iya bener. Serem juga dia. Gitu. Mikir tuh diam aja gini tapi mikir. Harga. Oke, okay, ya. Tomo. Tadi jawabannya adalah menarik. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Menarik. Ada. Menarik. Ada. Sama aja orang keempat kelima, tetot juga. Silakan diskusikan harga. Oke, Ria. Keluarga Andi Bese dari Bugis ya. Sedang diskusi. Ayo, keluarga R Suhanda jangan sampai kecolongan. Nilainya sudah lebih besar yaitu 74. Siap. Tertinggi sudah terjawab, terendah terjawab. Siap. Nomor 2, 3, 4 yang belum. Siap, Ria. Siap. Makan di restoran, ya. Ada rekomendasi atau recommended, ada tanda jempol, ya. Atau kasih tanda apapun. Selain enak, kenapa sebuah menu diberi tanda rekomendasi? Variasinya unik. Oke. Okay.
anak kesel. Kayak jawaban lu bagus aja, anak. Enggak ada juga ya. Oke, siap. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Keluarga Suanda, kalau gak yakin lempar aja dulu, kalau gak yakin. Ya cuma dua, masih ada tiga, belum terbuka. Ken, siap Ken. Selain enak, kenapa semua menu diberi tanda rekomendasi? Dibuat sama chefnya langsung. Oke. Oke. Wulan, selain enak, kenapa semua menu diberi tanda rekomendasi? Tingkat kepedasannya. Oke. Ricky, selain enak, kenapa semua menu diberi tanda rekomendasi? Murah. Murah. Berarti ada hubungannya dan harga. Selain enak, kenapa sebuah menu diberi tanda rekomendasi? Rasanya spesial. Oh, rasa spesial. This is it? Delicious. Okay. Tiara. Iya. Jawabannya jujur ya, bagus-bagus. Masuk semua. Apa tadi? Sih. Dibuat sama chef. Dibuat sama chef langsung. Level kepedasannya? Murah. Soalnya. Murah harganya? Rasanya spesial. Rasanya spesial, oke. Okay. Tiara, sebentar, tenang aja. Bisa ambil salah satu, atau kamu punya jawaban sendiri, seperti halnya Ria melakukan itu, yang sekarang dimusuhi oleh satu keluarga. Semangat. Bebas, mau ambil jawaban anggota atau sendiri, siap ya. Tapi yang mana, diam dulu, siap. Siap. Selain banyak yang minat, promo, dan juga enak, kenapa sebuah menu diberi tanda rekomendasi? Karena harganya, rasanya pedas. Tingkat kepedasan. Tadi pertama apa? Tingkat kepedasan. Enggak, tadi awal. Murah. Tingkat kepedasan. Tadi ngomong karena harganya yang murah. Tadi ngomong karena harganya pedas. Gimana sih? Harganya yang murah. Enggak. Kita harus ambil salah satu. Dan kita ambil yang pertama. Okay. Mau enggak mau. Iya, yang murah. Iya, makanya jangan dua jawaban, okay. Satu. Bingung. Ya, bingung bukan berarti memberikan lebih dari satu. Yeah. Harga rasa pedas, gak bisa. Maaf grogi. Gak apa-apa ya. Aduh. Yo, maaf ya, kalau ternyata ada jawabannya adalah rasa pedas. Iya, gak apa-apa. Jadi kita ambil adalah harga, maaf. Kata yang terucap. Okay. Harga, berarti jawaban Ricky. Yeah. Emang boleh diubah? Enggak. Ya boleh, boleh. Tadi aku mau ambil punya Ulan, makanya Ulan tadi apa tadi Ulan? Tingkat kepedasan. Tingkat kepedasan, tiba-tiba harga yang terucap. Iya. Nervous deket AA kayaknya deh. Iya. Aku. Oke. Kenapa pilihnya tingkat kepedasan, tiba-tiba ragu? Karena memang tadi pengen milihnya tingkat kepedasan. Tiba-tiba terucapnya harga. Gara-gara baca itu promo jadi. Promo harga tingkat kepedasan. Yaudah. Mau tidak mau kita masukkan jawabannya adalah harga. Ya, gak apa-apa. Survei membuktikan. Ada gak ya? Kesalahan yang membawa keberkahan. Coba ya kita lihat tadi tingkat kepedasan ada atau tidak. Okay. Yeah. Kalau misal ada ya udah. Tapi kalau nggak ada berarti beruntung. Harga tingkat kepedasan. Aku terpana olehmu. Coba kita lihat. Nomor 4-nya adalah produk pilihan. Salah satunya adalah dibuat chef-nya langsung. Ken, jawaban Ken ada. Nomor 3-nya adalah karena viral. Berarti bagus. Untung aja. Oh. Oke. Okay. Aduh.
aduh. Untung aja ngomong harga. Ih, sama sekali. Untung keceplosan. Iya. Oke deh, kalau gitu selamat ya. Yeay. Berhasil mencuri. Vicky, Berti, satu tangan dengan tombol. Siap ya. Kita akan mulai. Double point. Kami tak mensurvey 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Tisu. Iya. Tisu diajak ngobrol. Tisu diajak ngobrol. Kan nangis. Iya. Kan nangis sedih saat ambil tisu. Iya. Iya, aku gak ngomong salah bener kok. Survei membuktikan. Tisu lagi. Tisu. Gara-gara cerita jadi gak konsen nih gue. Sabar. Riki, ya. Benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Cermin. Survei membuktikan. Ada gak? Ada. Ada gak? Ada. Ada gak sih? Mau main atau lempar? Main. Yakin? Sampai sapu bersih? Sapu bersih. Oke, ayo. Main ya? Main, oke. Maaf. Katanya Pak baju warna-warni mau ceria, mau happy. Mikir itu bisa sama gini. Mikir. Begini. Stres semuanya lihatnya saya. Oke. Riki bilang kalau patah hati yang diajak ngobrol itu adalah cermin. Wulan, selain cermin, benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Boneka. Ada. Tadulu. Boneka nih. Iya boneka. Karena pernah sih. Pernah, oke. Pengalaman pribadi. Siap. Aja deh. Bisa ada, bisa tidak ya. Survei membuktikan. Ada gak? Ada. Ayo ada gak? Ada. Boneka. Aku bukan boneka. Boneka. Wow. Hebat. Top survei. Tuh. Ken, boneka ada, cermin ada. Selain itu, benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Handphone. Enggak sih, lebih tepatnya telepon teman kan ngobrol sama handphone. Oh iya, sama HP. Iya. Jadi enggak gimana-gimana banget ya. HP? Iya, HP. HP. Survei membuktikan. Ada enggak? HP. Ada. Handphone. Keren. Oke. Penyakit tetotnya udah sembuh. Hasil komat kami. Iya, kayaknya pindah ke sini. Jangan. Pernah patah hati? Sering dulu. Sabar ya. Tiara, siap. Benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Bantal. Survei membuktikan. Bantal guling, jangan ada yang jawab guling ya, karena sudah ada bantal guling juga. Dua lagi,
dapat sapu bersih 2 juta lagi. Oke, siap. Belum ada tetot loh. Untuk keluarga Ersuanda tetap fokus ya, fokus ya. Cari. Siap ya. Dua lagi. Siap, Miki. Ya. Dua lagi. Curhat ke boneka udah, cermin udah, handphone, bantal guling. Selain itu, benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Sesuai pengalaman, buku diary. Buku diary. Iya. Sampai nangis, tes. Iya. Dear diary. Kenapa dia putusin gue? Wah, sakit banget. Aku sudah menyerahkan segalanya, dia tetap menyerahkan aku gitu. Tetesan mata tuh sampai itunya juga luber gitu ya, oke. Okay. Diary, buku. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada gak? Yakin ada? Ada. Kita lihat. Bingung. Miki, jangan cengar-cengir doang. Mikir. Tadi kamu yang mulai, kamu yang bisa mengakhiri. Diawali dengan Riki tadi jawaban cermin dan diakhiri juga dengan jawaban Riki. Kalau benar luar biasa 2 juta depan mata. Satu lagi. Benda. Benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Kalau lagi di luar setir mobil. Mobil. Oh iya. Itu paling enak banget ya. Iya. Gitu sambil nangis. Teriak-teriak. Iya kan? Iya. Nangis merem. Pas buka mata udah rumah sakit nih. Jangan. Makanya jangan. Jangan sampai seperti itu ya. Harus tetap waspada. Oke. Riki. Setir mobil. Masuk mobil, kakak. Setir mobil. Survei. Membuktikan, ayo, 2 juta. Sapu bersih. Ayo 2 juta. Wih, kayaknya nularnya ke sini ya, jadi ke sini. Oke, okay. Satu tetot. Hati-hati. Satu kali lagi. Gak boleh diskusi. Tetot selesai. Jangan dong. Iya, jangan. Siap pulang. Siap ya, sudah satu tetot jangan diskusi dulu. Ersana udah senyum aja. Udah ada jawaban belum? Ada dong. Ah, ada mereka. Siap. Pulang. Untuk 2 juta rupiah, sapu bersih. Benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Tembok. Iya. Tembok. Ngomong sama tembok. Ngomong sama tembok. Ngomong sama tembok. Tembok. Survei membuktikan. Tembok. Ayo. Satu lagi. Diskusi. Oh. Gak boleh diskusi ya di sini. Siap Ken. Benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? TV. 2 juta. Ada. Survei membuktikan. Ada nggak ini? Satu lagi penentu. Ada nggak? Ada. Sayang. Ayo. Ayo kita curi poin. Curi. Oke. Okay.
saya keluarga ini sudah ada jawaban bagus. Ada feeling dong. saya. Coba kita lihat ya. Keluarga R. Suhanda, Raden Suhanda. Siap. Bukan TV. Bukan tembok. Bukan setir mobil. Tomo, kasih masukan untuk Ria. Ya, walaupun gak diambil juga sih jawabannya ya. Okay. Kapok. Tomo, benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Foto atau bingkai? Foto, bingkai. Iya, bingkai foto. Tahan dulu. Sabar. Takut keburu lupa ya. Benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Bingkai foto. Foto. Vertigo. Benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Bingkai atau foto. Ini kompak lagi. Ya udah satu. Cuma di tangan yang ada. Parah. Benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Foto orang yang nyakitin kita. Oke. Okay. Yeah. Percuma kalian satu kata mufakat foto. Segura. Percuma. Ya, kali ini dong. Kapten kalian tidak peduli. Takut dicoret di kartu keluarga. Iya. Tapi benar, bebas. Sebetulnya ya. Bebas ya. Ya, Ria. Walaupun empat anggota kamu, anggota keluarga ini, satu kata mufakat foto. Siap. Tapi kok kamu merasa punya jawaban lebih bagus? Oh, enggak dong, untuk kali ini ya. Karena enggak ada jawaban lain kan? Iya, enggak ada. Bukan apa-apa, siap ya? Ya. Siap. Siap. Benda apa yang suka diajak ngobrol saat orang patah hati? Bingkai foto, kenangannya dia. Foto, oke. Okay. Ya kan ada. Siap. Untuk nilai 156. Survei. Membuktikan. Oh, foto. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Oh my god, ada enggak ini? Ada enggak? Ada enggak? Jadi foto ada memang, Misa kok kita lagi sakit hati ada fotonya. Gitu. Ada fotonya biasa, fotonya dimaki-maki. Bahkan kadang-kadang dirobek, remes gitu. Iya. Jadi jawabannya foto. Jadi kalian dapat nilai. Yeah! Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong. Subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.